Karnival Sehati di RTM Mall Laweh kini berlangsung di Kompleks Serambi Teruntung Kuantan Pahang. Untuk perkembangan lanjut mengenai karnival itu, terus saja kita bersama Jasmine Faisal Muda di lokasi. Silakan Jasmine. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di pekarangan Kompleks Serambi Tuntum sempena Karnival Sehati di RTM yang berlangsung bermula semalam sehingga 5 November ini. Dan malam tadi telah pun diadakan Forum Budaya Awal Islam sebagai pembuka tirai Karnival Sehati di RTM ini yang berlangsung di pekarangan Kompleks Serambi Tuntum ini. Dan ketika ini apa yang dapat saya kongsikan, lebih 30 gerai disediakan di tapak karnival ini melibatkan pelbagai agensi dan juga mini studio seperti National FM, Klasik FM, IFM, Minal FM, KL FM, Trax FM, Asyik FM dan juga Pang FM. Dan selain itu sepanjang tiga hari program ini berlangsung, Semak Pagi Malaysia turut bersiaran langsung dari karnival ini bermula jam 7 pagi sehingga jam 10 pagi dengan memuatkan pelbagai pengisian menarik termasuk pakej-pakej pelancongan berkaitan negeri Pahang serta tetamu yang diundang khas bagi berkongsi tentang kemajuan serta pembangunan negeri Pahang khususnya. Dan pada hari kedua turut diadakan pelbagai acara dan program menarik kepada pengunjung seperti bersama basket, game show, pertandingan karaoke dan juga kuis. Dan sementara itu esok merupakan hari perasmian Karnival Sehati di RTM ini di mana karnival ini jadual akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Raja Haji Adnan Yaakob pada jam 11 pagi esok. Manakala tidak dilupakan untuk diadakan secara langsung dua konsert untuk hiburan pengunjung iaitu konsert Persona dan konsert Mestika di Klasik yang akan diadakan pada Sabtu dan Ahad malam dengan menampilkan barisan artis sempatan seperti Datuk Jeffrey Dean, Amin Spring, Amrah Ram, JJ Azir Mazuan, Datuk Jamal Abdillah, Hakim Rusli dan ramai lagi yang akan buat persembahan sempena Karnival Sehati di RTM ini. Jadi kepada mereka yang ada sekitar kawasan sekitar Kuantan, Pekan, Rompin dan juga di Kemaman, moh datang meramai ke Karnival Sehati di RTM ini yang berlangsung sehingga 5 November ini. Jadi sekian dulu dapat saya kongsikan langsung dari Kompleks Serambi Tuntum sempena Karnival Sehati di RTM. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.